Ya, selamat pagi kawan. Ya, alhamdulillah kemarin saya beli drone ya. Alhamdulillah udah sampai ini dronenya. Paket ya, paketnya oke ya, lumayan. Kita review yuk. Oke ya, semoga di pagi hari ini dilancarkan rezekinya ya kak ya. Lancar rezekinya, kita buka ya. Ini baru saja saya unboxing nih, ya. Gini untuk boxnya ada tas ya, ada bonus tas kayak gini. Alhamdulillah drone-nya udah sampai si Oren ya. Ini untuk paket pembeliannya ini sudah ada itu ya, baling-baling, kabel casan dan pelindung baling-baling ya. Kita singkirkan dulu ya. Terus untuk ini udah ada remote-nya juga ya. Tuh remote-nya oke ya. Oh ya, ini ada holder nih buat HP ya, buat HP. Kita singkirkan dulu. Oh ya, ini si orangnya gila nih ya. Gila si orangnya, gila, mantap ya. Oke, kita nanti saya terbangkan ya, nanti kita sepilkan dulu nih ya untuk kelebihannya ini apa nih, fiturnya banyak apa enggak. Oke ya. Untuk di sini ini ada kamera ya. Kameranya sudah HD, Super HD ya. Sudah bisa dinaikkan turun ya. Bisa naikkan turun. Dan untuk apa tuh? Di sampingnya ini sudah dilengkapi sensor anti nabrak ya, samping, depan dan sampingnya lagi, belakang belum ada ya. Kalau belakang ini belum ada. Dan untuk di belak di ini di bawahnya ini sudah dilengkapi optical flow ya, kamera ya, yang mau bisa ambil ini ya. Jadi ini untuk daya terbangnya 15 sampai 18 menit ya untuk daya terbangnya. Dan untuk jaraknya ini sampai 100 meteran ya. Oke ya, kita pasang dulu untuk pelindung baling-balingnya ya, buat pemula ya. Saya keren ya. Oke, kita konekin aja nih ke HP ya. Konekin ke HP ya, kita download, sudah download aplikasinya. Kita nyalakan, hubungkan ya. Nih ya, saya download dulu nih, sudah saya download nih. Kita nyalakan WiFi ya, WiFi-nya harus disambungkan. Jadi untuk drone-nya ini sudah punya WiFi bawaan ya. Ini ya drone-nya, WiFi Flow 8K nih ya. Kita konekin, sudah connect ya. Kayak gini tuh ya. Hasilnya Kak, gambarnya tuh. Tuh ya. Kayak gini ya. Oke, kita sepilkan ini, pasang dulu nih HP-nya ke remote-nya nih ya. Kita pasang dulu HP-nya ke remote. Tuh ya, mantap. Ya, jangan menggunakan baterai AA ya, kayak gini. Gunakan baterai AA. Udah. Udah kita nyalakan dulu nih. Kita ya. Kita terbangkan dulu ke ini ya. Kemana nih? Ini ya. Ini lagi pagi-pagi nih. Pagi-pagi ya, semoga lancar nih daya terbangnya. Kita rekam dulu ya. Kita rekam kalau udah itu tuh. Tuh ya. Kita aktifkan dulu tuh sensor anti nabraknya ya. Kayak gini ya. Kelihatan tuh. Kita ya, tuh ya. Dari samping, dari depan. Tuh ya. Dari sama ini kita tabrakan tuh. Jadi ini ya, udah ada sensor nabraknya. Untuk kameranya kayak gini. Nah, kayak gini ya kak ya. Nah, kameranya kayak gini. Tuh ya kameranya. Bisa toh. Untuk kameranya ini ya. Bisa di apa tuh. Tuh ya, mantep ya. Kayak gini ya. Kita rekam dulu. Kayak gini ya, mantap, lumayan lah, lumayan nggak, tidak ada sensor geraknya tuh ya. Jadi kalau kita nabrak aman nih, buat pemula, buat pemula aman, buat pemulanya aman ya, jadi aman kak. Ini daya terbangnya sampai 18 menit ya.
ya. Jadi untuk yang mau belajar mainkan drone, bisa order klik keranjang kuningnya atau join di live saya ya. Soalnya buat pemula drone ini tuh cocok banget kak ya, apalagi buat saya nih pemula ya. Jadi untuk yang mau order ya, jangan lupa join di live atau klik keranjang kuning. Dan hasil videonya di atas pojok kanan tuh ya, sudah HD. Mantap itu kak buat bisnis, buat kerjaan ya. Oke banget ya kak ya. Oke, jangan lupa join di live atau klik keranjang kuningnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.